Ya, pengalaman saya sebagai seorang ojol yang paling horor menurut saya ya. Jadi waktu itu kan saya lagi ngalong, biasa ngalong keluar malam gitu ya. Tiba-tiba nih ada pesenan. Pesenan dari seorang cewek. Dia itu minta dibeliin nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing ini kan harganya lumayan juga ya. Ah, gua harus cek dulu nih. Jangan-jangan orderan fiktif lagi. Kalau sampai orderan fiktif, wah, saya gawat lagi. Ntar gua dapat duit kagak malah nombok lagi. Gua telepon dulu lah. Halo. Halo, Kak. Halo. Ini Kak, maaf Kak. Saya ini kan ojol yang nerima pesanan Kakak nih. Saya cuma mau negesin nih Kak, itu untuk menunya udah bener kan ya Kak? Oh udah kok Bang, tapi nanti tolong ya bilang acara dipisah. Oh acara dipisah ya, iya gampang itu mah. Cuman saya mau nanya lagi nih, masalah alamat nih alamat. Itu alamatnya udah sesuai aplikasi kan ya? Sudah, kalau abangnya udah deket sama warungnya Pak Jala, kabarin aja ya. iya siap, ntar saya sampai warung Pak Jala, saya kabarin. Ditunggu ya Kak. Oke Bang. Aja, udah lapar. Tapi ngomong-ngomong, gue cari kemana lagi ya? Ah, jangan-jangan salah kali ini. Masa iya udah muter-muter kemarin juga ada. Aduh, lewat mana pertigaan gini? Kesono? Apa kesono ya? Aduh, gue bingung nih. Tapi gue tambah kesana aja dah. Aduh, gue cari kemana lagi ya? Mana gak ada orang lagi buat ditanya. Aduh, kemana lagi udah puter-puter sana kemari. Jangan-jangan ini orang salah kali ya. Aduh, gue cari lagi deh. Aduh, gue mau cari kemana lagi ya? Ini tempat udah bolak-balik gue puterin gak ketemu juga tuh orang yang dimaksud. Apa jangan-jangan si kakaknya salah kali ya? Masa iya gak ada apa ya? Ah, gue telepon dulu dah buat tim. Halo? Halo Bang. Gimana? Udah belum? Kok lama banget sih Bang? Kak, maaf Kak, ini saya mau negesin nih, ini mohon maaf banget ya. Saya perasaan udah muter bulak-balik tadi, saya puterin bulak-balik. Kagak ada juga warung yang dimaksud. Gak ada gimana sih Bang, buruan saya udah lapar nih, jangan bercanda aja. Gimana ya, ini liat nih bensin saya sampai tiris gak ketemu juga. Mungkin tutup dong Bang, orang di aplikasi saya aja pesanannya tuh lagi disiapin. Abang gak percaya? Nih saya screenshot, saya kirim ke Abang ya. Tuh, coba Abang lihat. Iya, saya cari lagi ya, saya cari lagi. Tapi kan sabar ya, tungguin ya. Oh ya udah deh, cepet ya Bang. Ih, gak tahu orang udah lapar apa ya. Nyari kemana lagi? Udah gue puterin semuanya, masa iya gue nyari kemana lagi? Ya karena makanannya udah dipesan sama si ibu itu dan katanya udah disiapin. Ya mau gak mau udah saya cari tuh. Hah? Warung itu walaupun saya udah berusaha cari, udah muter ke sono kemarin gak ketemu. Ini tukang nasi goreng. Wah, jangan-jangan nih tukang nasi goreng yang dimaksud si kakaknya kali ya. Tapi kok rasa aneh ya. Udah kayak roro jonggrang, tiba-tiba ada blep aja. Ah, udahlah. Gak penting. Yang
Yang penting mah gue beli nasi dulu, pesan si kakak. Kebetulan si abangnya ada lagi goreng. Jangan-jangan pesanan si kakak. Wah. Aduh. Tungguin ya. Bang, mau nanya. Ini ngomong-ngomong nasi goreng kambing yang pesenannya Bu Eka udah jadi belum? Lah, dia manggut-manggut doang. Ya pas saya sampai di warungnya, saya nggak mau ganggu tuh si abangnya yang lagi asik goreng nasi goreng kambing itu. Ya akhirnya saya nunggu sambil main HP, ya sambil main game, lihat-lihat video. Ngapa jadi betul lampu ini? Pak! Pak, jangan bercanda dong, Pak. Pesanan saya kan belum jadi, ngapa jadi betul lampu? Aduh. Pak! Pak! Aduh, si bapak emang ada yang hilang lagi. Aduh, Pak, kalau bercanda jangan kira-kira lah, Pak. Ini saya ditungguin orang ini, Pak. Ada sebelah kan yang bercanda. Dia mau ledekin gue nih, aki-aki. Iya, halo. Halo, Bang. Kok lama banget sih pesanan saya nggak sampai-sampai? Sabar, Kak. Tadi sih saya udah pesen, udah dibikinin nih sama abangnya. Tapi tiba-tiba abang kagak ada, ngilang. Nggak ada gimana sih, Bang? Buruan, saya udah lapar nih. Jangan bercanda aja. Ilul, masa iya saya bercanda kali ya? Saya udah cari muter-muter ke sono kemari, masa sampai sini saya bercanda. Ini nih, si abangnya yang bercanda sama saya, tiba-tiba ngilang. Buruan, saya udah lapar nih. Jangan bercanda aja. Iya, sabar. Ntar saya cari dulu ya. Oh, yaudah deh. Cepet ya, Bang. Aduh, ini sih abang-abangnya kemana lagi ini? Bang! Aduh, Bang. Bang, jangan bercanda dong, Bang. Ayo dong, Bang. Udah malam ini saya ditungguin. Bang! Eh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bang, jangan ngagetin gitu. Ngapa saya kaget? Untung saya enggak pingsan. Abang ngapain di sini? Lah, makanannya ngapain? Abang yang ngapain di sini? Saya mah lagi beli nasi goreng loh di sono. Ya udah. Sekarang Abang mari ikut saya ke depan. Ayo. Ikut ke mana sih? Iya, pelan-pelan juga enggak ditarik-tarik. Apaan? Tadi ngomong apa di dalam, Bang? Ya saya lagi nyari tukang nasi goreng, Bang. Tadi kan saya pesan nasi goreng, tiba-tiba mati lampu, sore hilang. Bang, kalau ngomong yang benar dong, Bang. Jangan bercanda, Bang. Ya ilah ilah, siapa yang bercanda sih? Ini mah beneran saya lagi buat nasi goreng customer saya. Ngapain saya bercanda sih? Saya itu, Bang, habis dari rumah Pak Jalal yang jual nasi goreng ini. Beliau sudah meninggal 7 hari yang lalu, Bang. Ini yang gua ada nih, Bang. Bang jangan bercanda dong, Bang, ya. Gua lagi buru-buru nih, Bang. Di untung tadi yang gua temuin tadi yang bikin nasi goreng siapa dong? Gak tahu, Bang. Bentar ya. Halo, iya Kak, halo. Bang, gimana? Ketemu enggak Abang nasi gorengnya? Belum. Tapi ada yang aneh nih, Kak. Tadi barusan tuh ada warga nih yang nyamperin saya. Katanya sih si Bang yang jualan nasi goreng tuh udah meninggal, Kak. Enggak gimana? Terus pesanan saya? Nih, kalau enggak percaya nih, Kakak video call nih, ya. Kakak tanya nih. Nih. Kakak tanya nih, ngomong nih sama orangnya langsung nih. Tuh. Iya, Mbak. Yang dibilang sama Abang Ojol ini bener, Mbak.
kalau yang jual nasi goreng Pak Jalal ini sudah meninggal 7 hari yang lalu, Mbak. Hah? Nggak bohong kan saya? Meninggal? Meninggal gimana sih maksudnya? Ya itu yang saya nggak tahu itu. Jangan main-main ya, Bang. Nggak mungkin dong kalau udah meninggal, pesanan saya itu lagi disiapin. Kalau itu saya juga nggak tahu, Mbak. Kalau Mbak nggak percaya, ini, Mbak. Ini buku yasinan dari Pak Jalal, Mbak. Sudah meninggal 7 hari yang lalu. Bukan, Kak. Saya nggak bohongan, Kak. Beneran. Iya, Mbak. Masa nggak percaya sih, Mbak? Iya, lagi masa bohong apa ya? Itu? Di samping abangnya siapa? Kakak jangan nakut-nakutin saya dong, Kak. Ini posisi saya lagi kayak begini nih, Kak. Jangan dong. Bercanda, Mbak. Enggak, itu ada orang di samping abangnya. Ih, takut ah. Kak. Bang, Kak. Apa sih matiin sih? Bang. Pernah naik ojol tapi rasanya kayak naik roller coaster nggak? Nah, video ini bakal bikin kamu ngakak sampai perut mules. Seorang penumpang ojek online ini merekam momen yang menegangkan saat abang ojolnya nekat salip busway. Ekspresi teriakan penumpang ini benar-benar lucu. Antara takut, kaget, dan nggak percaya sama apa yang lagi dialamin. Berasa kayak lagi naik wahana roller coaster paling ekstrim di dunia. Duh, abang, jangan kayak gitu lagi ya. Lebih baik ngalah deh daripada kenapa-napa. Sudah banyak beredar video yang memperlihatkan driver ojol bawa barang yang besar di luar Nurul. Tapi kali ini, driver ojol bawa boneka pink raksasa. Kejadian unik ini terekam kamera dan langsung viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang driver ojek online sedang berjuang membawa boneka besar yang lebih besar dari badan si abang ojolnya. Apakah ini sebuah promosi produk baru atau hanya sekedar aksi kocak? Yang pasti sih, video ini berhasil membuat kita semua tersenyum. Kalau sudah melihat usaha abang ojol seperti ini, jangan dikasih bintang 1 ya kakak. Di tengah hiruk pikuk kota, terkadang kita lupa akan perjuangan orang-orang di sekitar kita. Di video rekaman CCTV yang sudah beredar di sosmed ini, menyadarkan kita akan kerasnya kehidupan seorang driver ojek online. Karena kelelahan setelah seharian bekerja, ia tertidur di emperan toko. Namun nasib berkata lain. Seseorang yang awalnya terlihat ikutan tidur di emperan, ternyata memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri motor si abang ojol yang terlelap. Waduh, tindakan seperti ini tidak bisa dibenarkan.